Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube 2N Official. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu ya guys. Amin. Oke guys, kali ini kita bakal menelpon pocong. Kita panggil aja pocong ya. Dapat dari siapa nomornya? Itu dapat dari temanku, katanya itu nomor pocong, percaya atau tidak, aku mau nyoba mah. Dan ini guys, jam 3 ya guys ya. Nah, jam 3 kan. Nah, apa? Katanya sih mau telepon itu kayaknya gak mungkin sih ya. Kayaknya itu nomor-nomor orang. Tapi aku kayak penasaran banget gitu loh. Itu pocong beneran atau pocong palsu gitu. Agak takut sekarang ngomongin itu. Sebenarnya hantu versi Indonesia banget ya. Dia malah bikin apa ya? Bikin takut udah sama aku. Mungkin kalau di Malaysia itu dipanggil hantu bungkus ya, katanya begitu. Apa ya? Iya, kalau di Malaysia. Memang itu muslim sih, muslimnya harus dikain kafan kayak gitu. Jadi aja juga ada orang iseng yang mungkin apa? Menggunakan buat apakah kuasa itu. Dia bisa menakutin orang atau yang ya buat happy doang mungkin ya. Udah kalau kamu WA sih monggo silahkan kan. Aku mau WA sih, aku penasaran banget itu pocong beneran atau bukan gitu. Nih serah lo deh. Udah ya, boleh ya. Silahkan. Bentar ya, aku tanyain dulu belakang bentar ya. Oke mah. Oke guys, kita nih bakal WhatsApp dengan pocong ya. Tapi sebelum kita chat menghubunginya, kita itu harus cek profilnya guys, seperti biasa. Ini guys, ini profilnya kenapa hitam semua ya? Tuh. Ini kayak ini bisa kebalik ya karena aku pakai kamera depan. Oke. Kita langsung chat aja ya guys. Oke guys, ini si pocong ini online ya. Aduh, belum dibaca guys. Kita bilang pocong aja. Kalau pocong itu kayak apa ya? Ya kayak sopan gitu gak sih? Kayak gak baku itu. Kita bilang pocong aja, takutnya pocongnya beneran kesini lagi guys. Oh my god. Oh, dibaca guys. Wah, dia mengerti nih. Waduh, dia mau bilang apa ini ya? Waduh, lama juga guys. Apa yang kamu inginkan? Oke. Ini aku gak mau itu sih. Aku mau bilang nih, jawab pertanyaan saya. Apakah kamu hantu pocong? Aku gak mau. Yang aku inginkan itu cuma dia tuh pocong beneran atau bukan. Oke. Ini reaksi si pocong ini apa nih reaksinya nih ya. Tapi betul juga sih guys, bisa aja ini orang iseng ya. Menurutmu? Menurutku sih ini kayak orang iseng sih. Kok profilku sih nenar? Salah guys. Nah, kan profilmu kan kosong cuma gelap itu doang. Kita nggak tahu kepastian itu pocong atau enggak. Tapi panggil pocong aja sih ya. Waduh, dia ingin foto nih. Nah, kok kayak. Oh my god, itu pocong guys. Oh my god. Bilang apa nih? Itu gambar asli ku. Oh my god. Katanya sih guys, kalau kita kutuk orang itu enggak, itu talinya harus dilepas. Kalau enggak, penasaran guys. Sekarang apa yang kamu inginkan? Lo
aku cuma tanya sih yang aku inginkan sih, itu coaching beneran atau enggak. Wah, dia tanda seru guys, gimana nih? Oke, kita tanya apa nih ya? Aku juga bingung sih. Ya udah guys, jujur aja ya, aku udah gak penasaran lagi. Aku sudah tidak penasaran lagi. Tapi jangan-jangan ini temanku yang iseng kan, temanku yang ngasih nomor si pocing ini ya. Waduh, tidak jadi sih guys, tidak semudah itu. Oh my god. Wah, jadi seru nih. Maksudnya gimana sih? Maksudmu? Maksud si pocing ini apa ya? Sepertinya marah sih guys, soalnya itu kayak spam tanda seru gitu. Wah, dia malah mau audio guys. Kira-kira suaranya kayak gimana ya? Wah. Si pocing, tapi kayaknya bercanda sih. Aku akan matiin HP-ku. Kayaknya sih dia bercanda sih. Mas, dia tahu alamatku sih? Gak mungkin kan, guys? Alah, itu paling apa yang sengali. Oh, kali jangan temanku ini mah. Iya, yeah, dan temanmu kali. Karena dia dapatnya nomor teleponnya ini dari temennya, guys. Itu kan masih tahu. Coba kamu ini isengin di jam 3 pagi katanya itu nomor hantu. Ya namaku nantangin gitu. Nantangin gitu kan temanmu. Kalau berani hubungi aku sekarang. Berani dong. Ada malam. Wah, berani dong, guys. Seperti ini temanku nih. Tapi juga enggak tahu ting, guys. Batal beneran. Oke. Nalar deh. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, juga ya. Kamu nantangin tuh. Ya iyalah. Kamu hanya orang iseng jadi pocong kan? Aku gak takut. Oh iya, ding, bener, bener, pocong aja. Karena kok pocong itu kayak... Ah, apa lagi ya? Baiklah. Wah. Oke, si pocong ini berani sih. Dia cukup tenangin kita. Akan kutunggu sekarang. Ya, dia marah atau gimana ini? Mungkin dia ngambek kali ya lah video call. Oke guys, kita akan tunggu ya. Kok gak ada yang tangkat sih? Ah, ini masih orang iseng nih. Itu biasanya tanda. Katanya dia suruh telepon tapi gak diangkat. Ya, iya itu dia, itu tanda-tandanya. Jangan lupa subscribe channel kita 2N ya. Kita kan ada giveaway guys. Di 20... Kok diangkat? Subscribe dan like ya guys. Ini beneran guys, kalian jangan sampai coba ini ya guys. Bye bye, assalamualaikum.